A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subbihisma rabbikal al a'la alladzi khalaqa fa sawwa. Anggaplah kesucian nama Tuhanmu yang maha tinggi yang telah jadikan lalu sempurnakan. Shadaqallahul al 'adzim. Alladzi khalaqa fa sawwa yang telah menciptakan, lalu membentuk dengan seimbang. Lalu membentuk dengan seimbang. Begitu terjemahan Buya Hamka. Kemudian beliau jelaskan tafsirnya, kok yang telah menciptakan, pangkal ayat 2. Kholakok, Berarti telah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dan yang sanggup berbuat demikian hanyalah Allah saja. Setinggi-tinggi kekuatan kita makhluk ini hanyalah setinggi ja'ala. Yaitu menukar dari barang yang telah ada kepada bentuk lain. Misalnya kayu di hutan kita jadikan kursi. Buat alat kursi, kita ambil rotan-rotan yang tumbuh di hutan. Namun, bahan asli adalah dari Allah sebagai ciptaannya. Maka, segala perbuatan manusia di alam ini tidaklah ada cipta; yang ada hanyalah mempergunakan bahan yang telah ada buat mengubah bentuk, dan mengubah bentuk itu pun sangat terbatas sekali. Kita tidak sanggup mengubah bentuk darah, jadi mani. Mani, jadi manusia. Kesana Buya Hamka menggiring pemahaman kita mengenal Allah dari sisi khalaqah. Sekarang fasawa. Sebab itu di samping khalaqah Allah pun ja'ala. Lalu membentuk dengan seimbang. Ayat 2, ujung ayat 2. Lalu membentuk dengan seimbang. Membentuk dengan seimbang inilah satu arsitektur dari Allah yang Maha Tinggi sekali. Itu boleh kita perhatikan kepada padi atau gandum yang tumbuh di sawah. Kalau menurut ilmu ukur, adalah satu hal yang sangat sulit. Batang pada yang halus itu dapat berdiri dengan megahnya sambil mendukung buah padi yang mulai masak. Di sana pasti terdapat satu perseimbangan yang menyebabkan dia tidak rebah. Rebahnya hanya kalau angin sangat keras dan deras. <tuh> Maka pada diri manusia pun terlihat perseimbangan itu dari kening permulaan rambut, dari kening permulaan tumbuh rambut sampai ke bibir adalah sejengkal, dan sejengkal itu adalah ukuran. Dari tumit sampai ke pangkal empu jari kaki, pas dan pinggul sebelah muka sampai ke lutut, panjangnya ialah sehasta. Pas dan pinggul sebelah muka sampai ke lutut panjangnya ialah sehasta. Oleh sebab itu, dapat diketahui berapa tinggi seseorang dengan hanya melihat jejak kakinya. Maka badan badan manusia itu adalah sawwa artinya diperseimbangkan oleh Allah. Perseimbangan itu akan kita lihat pada alam sekeliling kita. Sejak dari mikrokosmos atau alam kekal sampai kepada makrokosmos, alam besar. Sejak dan molekul sangat kecil sampai kepada cakrawala yang besar.